Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penghijraan penyanyi Nurul Deep bersama suami Eric Daniel dan tiga anak mereka ke Indonesia tanpa anak sulungnya, Ayu Nazira, menimbulkan pertanyaan dalam kalangan netizen di media sosial. Ayu adalah hasil perkawinan Nurul dengan bekas suami Ajay yang juga komposer dan penyanyi populer. Nurul dan Ayu tampil dalam sesi video secara langsung berkata, Ayu tidak dapat turut serta ke Bali karena isu berkaitan visa dan situasi penularan COVID-19 ketika itu. Ayu memang tidak tahu saya akan berpindah ke Bali sejak saya berkawin lagi. Saya berusia 44 tahun dan bukan dalam usia persaraan, manakala suami sudah berusia 56 tahun dan mendapat visa untuk berhijrah. Saya pun tumpang visa Eric. Ayu pula berbintikan Ajay, jadi kami tak dapat bawa Ayu, katanya. Menurutnya lagi, sekiranya bukan karena COVID-19, Ayu akan turut serta bersamanya ke Bali. Namun disebabkan situasi berkenan, Ayu tidak dapat ke sana. Selepas pintu sempadan dibuka semula, Ayu akan datang ke sini, yaitu di Bali. Ramai yang bertanya, kenapa Ayu tak ikut? Susah Sena menjawab satu persatu, ujarnya. Sementara itu, Ayu berkata dia kini sudah mulai hidup berdikari. Saya semakin meningkat dewasa. Memang dari dulu lagi saya sudah tahu bahwa keluarga mama akan berpindah ke Bali karena itu adalah impian bapak tiri saya. Saya pula anak bapak yang lain. Kalau tukar nama nanti drama lain pula, alhamdulillah saya pun sudah bekerja dan boleh menyara kehidupan saya. Saya berbesar hati karena mama berikan peluang kepada saya untuk berdikari. Saya gunakan peluang ini untuk belajar hidup sendiri, katanya. Nurul juga tidak menafikan bahwa perpisahan dengan anaknya itu umpama dia kehilangan sebahagian daripada hidupnya. Sewaktu di dalam pesawat, saya rasa seperti separuh daripada badan saya tertinggal di Malaysia. Memang saya rasa sangat sedih, namun Ayu ada pilihan hidupnya sendiri. Dia ada ayah dan pasukan kerjanya di Malaysia. Ramai yang akan bantu untuk menjaganya di Kuala Lumpur. Banyak kenangan di Malaysia dan keluarga saya pun ramai di tanah air. Sebagai seorang ibu, kalau kena tinggal macam manapun, kalau tak cerai sekalipun, anak pergi sambung belajar pun memang rasa hilang separuh badan, katanya. Nurul juga meminta pengikut dan peminatnya akan mendoakan kesejahteraan mereka sekeluarga dan anak. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga dan juga Ayu. Ini fase baru dalam hidup saya dan anak saya. Saya nak anak saya menjadi anak yang kuat. Nurul bersama suami dan tiga anak mereka kini menjalani karantin di Jakarta.